kan kalau kalian suka topi kayak gue misalnya begitu ada topi baru datang biasanya kan kita buru-buru buka kemasannya lihat coba dan mungkin besok buru-buru dipakai ada orang yang dekat sama gue ini dia dikasih hadiah topi sama istrinya bukannya dia buka dia pakai malah dia ketemu gue dulu bang lo buka dulu deh nih topi, lo bahas dulu deh, gue mau bagiin sama kalian. Jadi ini ceritanya orang yang sangat dekat sama gue, sering banget di video-video gue sebelumnya kan sering banget ada topi yang dia kasih sama gue. Jadi karena gue udah Beberapa kali bikin video topi, orang semakin percaya lah sama gue, ya lumayan. Nah, istrinya bilang, "Bang, gue pengen kasih hadiah buat suami gue, pilihin dong topinya." Ada beberapa topi yang gue sarankan sama dia, tapi ya bukannya apa-apa. Kalau memang ini orang spesial, istrinya mau kasih hadiah yang spesial, biasanya gue pilihin. Gue saranin selalu 47 brand karena... Unik dan agak istimewa lah ya. Nah jadi kita udah ngobrol-ngobrol udah. Jadilah dia PO topi ini gitu loh. Gue udah pilihin timnya dari 5 apa. Dia pilih dua aja gitu loh. Karena lumayan harganya dan waktunya juga agak lama. Akhirnya begitu topi itu datang selang waktu 2-3 bulan. Istrinya tuh kabarin gue. Bang topi udah datang gitu loh. Wah bagus dong gitu loh. Gak tau belum dibuka. Nah jadi sekarang ini si pemilik penerima hadiah mungkin dia kira-kira aja deh anggaplah dia belum lihat topinya jadi gue mau bagiin sama kalian kalian juga anggaplah topi yang pertama sekalian gue bahas topi apa sih ini yang yang menjadi istimewa banget ini gue ambil dulu kemasannya tuh masih ada namanya belum dibuka ya jadi gue kayak gue yang ulang tahun gitu loh kita lihat aja sih sebetulnya topi ini kayak apa ya Lagi, ini kayaknya udah beberapa kali box fan caps ini mampir di video gue. Jadi, bukannya promo atau gimana, tapi memang kali ini memang untuk PO-nya sengaja memilih fan caps karena untuk spesial gue coba ingat dulu gue saranin berapa ya. Jadi, kalau dari history chat ini, gue menyarankan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oh, ada 12 topi gue saranin sama dia. Oke, sekarang yang gua, kita lihat aja nih kita kita buka aja. Sepertinya dia memutuskan milih. Oke, kita langsung buka aja deh kotak ini. Wah. Hmm, Hmm. yang dipilih. Ya, ada yang pernah tahu nggak? Ini jadi SD ini adalah San Diego Padres. Ini 47 brand. Tipenya dia dalam keluarganya itu yang adjustable. Ini grupnya MVP dan tracker. Wow, ini trackernya lembut amat ya seru juga ya. Oke, yang kedua, ini Dallas Cowboys ya. Masih serinya dalam grup yang sama nih, MPP juga. Belakangnya menggunakan velcro ya. Yang tadi menggunakan snapback, tapi ini tracker. Ya. Yang ini velcro tapi Eh, ini menggunakan velcro tapi Carhartt Ya yeah. Wow, keren ya Yuk kita bahas lebih jauh lagi Ini apa sih keistimewaannya Topi ini Jadi 47 brand itu Dia juga memiliki beberapa tipe Seperti New Era Dan akhirnya dia punya Model pun agak overlapping juga lah dengan new era, jadi masih seimbang lah. Nah, yang saya ingat gue singkatnya ya, kalau nggak salah, yang pertama itu tipenya tipe franchise ya, satu ukuran. Yang kedua, tipe MVP ini nih, MVP ini lebih identik dengan 940 ya, karena dia ada velcro, ada snapback, dan juga ada buckle kalau nggak salah terus ada lagi satu tipe namanya clean up. Clean up itu lebih kepada dead heads atau topinya babe. Dia tuh lembut semuanya. Belakangnya tuh bisanya pakai buckle kalau nggak salah. Gue masih belum belum terlalu ini lah karena gue belum dapat franchise. Terus ada lagi contender contender itu gue nggak ada contender itu lebih kepada 13, mirip kontainer itu mirip 3930, dia stretch ya, fitted. Dan yang satu lagi adalah Captain, Captain itu lebih kepada 950 ya. Yang kayak ini gua ada satu, ini belum pernah gua tampilin ya. Dia snapback, tinggi, dan flat brim. Ya, jadi ini belum gue bahas terlalu dalam lagi karena ada beberapa yang udah nanya, kalian juga udah nanya, cuman gue masih ada beberapa tipe yang gue belum dapet. Ya kalau kurang lengkap kayaknya kurang afdol ya dibahas ya. Kita bahas yang ini dulu aja. Oke, okay, yang pertama San Diego Padres. Sahabat gue ini, Fendi dan istrinya Novi, memang juga suka topi dari dulu. Suaminya demen banget pakai topi dan dia tuh suka banget topi yang berwarna coklat, beige, kakis, brown, atau camel, yang seperti itulah gitu. Cuman karena dia tempat kerjanya itu cukup rame ya, di tanah abang itu, gue inget banget bahwa dia tuh lebih suka kalau pakai topi, kalau lagi kerja tuh lebih suka yang jaring-jaring gitu. Jadi kenapa ini gue pilihin yang uh, tracker ini nih, ini tipe tracker karena mungkin di Amerika, supir truk itu topinya mayoritas seperti ini, walaupun dia lebih tinggi ya. Oke, kita bahas aja. Ini logonya, bordirannya single SD San Diego. Bahannya agak blue-blue ya. Lembut banget ya, gue suka nih. Terus, seperti biasa, labelnya bukan kayak New Era Wonder dia seperti lubang kunci ya. Dan ini sudah pre-curve ya sudah dibengkokin. Ini yang gue seneng banget nih kalau kalau bengkoknya 47 brand tuh bener-bener bagus banget, nyaman banget. Sorry gue nggak bisa pakai karena ini bukan topi gue. Ya ini topi orang, orangnya juga belum pakai. Kita lanjut aja. Terus ini jaringnya atau netnya ini, ini bahannya lembut banget ya. Gue beberapa kali kalau megang yang merek lain, nggak selembut ini sih jadi ini bener-bener bagus banget ya bordirannya bener-bener detail ini juga bilahnya ada 6 ini snapback oh nggak ada ukuran ya terus ini labelnya ini hologram seperti kayak new era ini ada genuine merchandise terus ini tagnya 47 dan ini lidahnya made in Macau, wow, pabriknya di Macau loh, nah ini logo 47 brandnya, walaupun dia di dalam jaring tetap aja ada bordirannya, ini sih bener-bener luar biasa ya, perfect lah, suka gue, dan gue rasa si uh, Fendi akan suka banget ini topi, karena nyaman-nyaman banget, dan lengkungnya bagus, ya ini topi yang pertama oke okay, sekarang topi yang kedua masih dalam tipe yang sama MVP ya MVP ini uh, head to headnya langsung dengan 940 udah melengkung ini seperti bum bulat seperti bola terus dia udah pre-curve dan uh, belakangnya tuh ada velcro uh, snapback ataupun buckle ya Nah ini salah satu hal yang gue saranin, karena kan memang uh, Fendi ini temen gue suka banget dengan warna coklat. Jadi dia udah punya Raiders 940 yang coklatnya lebih muda ya, lebih lebih kayak kacang gitu, mungkin lebih kepada kayak Groot ini. Nah ini lebih tua, dan ini yang di tengah-tengah yang bener-bener brown-nya camel. Tapi yang bikin ini istimewa, ya ini kan uh, Dallas Cowboys ya logonya. Ini agak jarang. Ini dua-duanya agak jarang di Indonesia, makanya gue saranin dua tim ini. Gue juga sebetulnya naksir juga sih, cuman nanti-nantilah. Nah, kenapa ini istimewa ya? Ini lebih kaku lagi karena ini adalah kolaborasinya. Carhartt, apa carhartt loh? Dan merek carhartt ini adalah merek peralatan pertukangan ataupun alat-alat kerja ya. Pokoknya dia segala aktivitas untuk pekerjaan atau yang aktif gitu, ini charhart ini dia sering berkolaborasi. Pernah kolaborasi dengan merek-merek lain. Nah yang paling menyenangkan dengan kerjasamanya dengan 47 Brand ini, membuat charhart ini ya jangan tanya harganya berapa ini bisa harganya bisa 50% lebih mahal dari harga 47 brand yang kalian beli. Misalnya kalian punya 47 brand harganya X. Nah ditambah 50% ini harganya carhartt. Nah identitasnya seperti apa? Ini yang paling ngeri sih. Jadi bahan ini kaku banget kayak terpal. Ataupun kayak mobil-mobil jeep yang belakangnya kanvas, nah seperti itu bahannya. Ya memang ini mungkin bener-bener anti sobek, ya gue percaya sih kayaknya ini ini bener-bener heavy duty banget. Terus potongannya ya bagus ya. Terus kalau dipakai tetap nyaman, walaupun keras ya. Ini identitas Carhartt selalu dua warna. Kalau di New Era, Brim, Visor atau Big ini, begitu warnanya beda, harga juga beda, bos. Nah, jadi ini dibuat seperti ini, ya. Logo Dallas Cowboys-nya bagus banget, perirannya seperti biasa ya. Kalau topi luar ya, outline satu silver, satu hitam, satu lagi putih, lagi baru bintangnya yang jadi yang ribet aja dipilih gitu, jadi bagus. Nah, terus dia punya eyelets ataupun bridge hole yang gue bilang dalam video pertama gue. Ini dipakai metal, seperti kalau dalam percetakan itu disebutnya mata ayam ya terus dia ada logo cek carhart atau Carhart. carhart lah ya di belakang kalau gue punya ya gue juga ada carhart saya punya dua nah dia di samping karena ini tipe captain satu dia warnanya ada tiga ya coklat navy sama black ya, ini mungkin karena dia melengkung jadi nggak ada stiker sampingnya anyway velcro nya juga bagus kuat keras banget rasanya tuh ya terus di dalamnya ada logo NFL Eh logo karat bagus banget ya coklatnya itu logo 47 brand dengan kain kerasnya jadi ini benar-benar bagus lah ya. Kalau misalnya pun harganya lebih tinggi dari rata-rata, kayaknya cukup wajar ya menurut gue. Maksudnya cukup wajar kalau di Amerika. Kalau di Indonesia udah mulai nggak wajar gitu loh. Tapi ya begitulah namanya juga produk berkualiti, dikolaborasi dan ya gue nggak berani coba. Tapi mungkin kalau misalnya ini di cakar-cakar pakai garpu, gue rasa nggak segampang itu benangnya keluar-keluar ya. Terus di sini dia punya jahitan benangnya itu jelujurnya ada tujuh, yang ini ada enam. Sorry untuk untuk ini oh 47 brand, walaupun ada beberapa dari kalian minta dibahas, gue masih belum bisa dapetin identitasnya ya. Tapi yang satu yang yang perlu dilihat adalah bagian dalamnya. Bagian dalamnya yang ini justru malah nggak ada sablonan tulisan 47 brandnya, ya, yang Padres, Padres juga nggak ada ya. Tapi kalau yang lain dia di dalamnya ada ya, tulisan 47 brand. Tapi yang sudah pasti, yang sudah pasti ya. Dia punya keling paku untuk button di puncak crown-nya ini. Jadi kalau kalau kita lihat di dalamnya itu ada tulisan di grafir ya. 47. Di sini juga, di sini juga semuanya ada identitas 47 nya oke jadi inilah dua topi yang gue bahas cukup istimewa ya jadi kali ini videonya nggak terlalu panjang gue juga hanya menyampaikan pesan dari sahabat gue ini Fendi dan Novi yang minta gue bahas dua topi ini, gue juga surprise, oh ya ini PO topi ini langsung dari US ya. Jadi ini tempat yang sama yang gue bahas video gue waktu gue pembelian topi Oakland Athletics. Fancaps memang spesialisasi PO topi-topi dari Amerika ya. Jadi pun kalau kalian memang berminat atau memang ada budget lebih untuk PO, bolehlah kalian coba untuk memilih topi-topi yang yang mungkin agak beda dikit. Kalaupun kalian mau nanya saran sama gue topi yang mana, boleh DM gue ke Instagram ataupun nanya yang lain. Ya, nggak usah melulu topi-topi mahal beginilah. Ya. Yeah. Dari sini juga gue mau sampaikan menjawab beberapa permintaan dari teman-teman yang ngebahas topi merek lain selain tiga merek utama ini saat ini gue jawab aja sekaligus, gue belum bisa bahasnya, karena alasannya ya, karena memang gue belum punya topi merek lain itu, ataupun gue sendiri nggak terlalu minat untuk beli. Jadi kalau misalnya memang ada merek-merek lain yang kalian minta bahas, ya sampai saat ini gue akan stick terus dengan tiga merek ini, yang utama ya. New Era, 47 Brand, dan Mitchell NS. Dari gue, sekian aja dulu ya. Seperti biasa, kalau memang info ini berkenan, kalian suka boleh subscribe. Buat yang belum subscribe ataupun boleh hit like, button, kalaupun pengen paling duluan, seperti ada satu sahabat gue yang selalu jadi pertamax kan? Top banget, lah! Udah, kalian bisa bunyikan lonceng, dan kalaupun ada pertanyaan, bisa tanya ke Instagram gue, Kak Silitonga, atau... Pun juga di dalam description, ya, e, seperti biasa, segitu dari gue. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak, dan tetap pakai topi.